bonus para nelayan Pulau Jakarta. Oke, okay. Di dalam gerak. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang ni kita ada di Aibaloi Pontian, di tempat tapak teknologi Molaskio, iaitu teknologi untuk membersihkan kerang-kerangan, untuk remove toxic metal, bakteria dan sebagainya. Dekat sana kita nampak satu program, okay, program pemindahan ilmu teknologi Molaskio pada hari ini. Okey, jom kita tengok sana. Okey, kalau kita tengok penerangan tentang teknologi ini diberikan sendiri oleh nelayan kepada nelayan. Jadi kami dah transfer oleh kepada nelayan Ebalo, nelayan Ebalo yang mengembangkan ilmu tersebut. Dan juga ada satu bahan lagi yang kita akan gunakan, yang kita akan gunakan. Satu jam kat sini, jam, lepas jam kita akan pindahkannya kemari, selama 2 jam. Lepas 2 jam produk kita dah boleh dipasarkan. Memang makan nasi memang kita makan nasi, tapi masalah dijamin. Ini pengalaman saya sendiri. Pengalaman sendiri, saya rasa pernah cuba benda ni. Orang yang kita cedok laut untuk pasarkan, dia hanya boleh bertahan 3 hari saja. Jadi proses kita boleh proses sebanyak 1200 kilo. Dia akan tarik, dia akan keluarkan dia, dia akan pukul dekat sini. Kalau macam teman kita merosakkan kerang dia, contohnya kerang kita mati, mati yang kerang proses mati, tanda dia dekat sini. Dekat sini akan naik buih yang putus, putus ni. Itu bursi skimmer. Sejam, kita pindahkan ke tangki sebelah. Tak ada masalah pun, benda yang sama. Kita gunakan reagen tadi tu dengan garam laut. Itu barang yang utama. Paling sikit kena guna lima. Sekali cuci ya, 5 liter dalam 3 liter. 3 liter lah satu kali gunakan tangki ni. Okey, okey. Ini juga
mungkin mungkin dia ada yang betul yang berdiri-diri macam ni. Ini kalau kecil-kecilan motor ni berapa kilo kan? 20 kilo. Kita pakai macam tung biru besin ke besin macam besin macam ni tu. Besin mana kumpul tadi kan? Boleh 20 kilo. Tapi air, air tak banyak ni masuk. So kita kena pakai yang boleh masuk air banyak macam tong biru dulu kan. Dan pastikan air tu boleh berputing. Berputing, kita gantung macam dalam pecah tu. Kita boleh ni, kita boleh pemantil tu. Macam-macam til kan, atau macam ringnet tu. So, kita masukkan dengan lubang yang betul. Reagen tu. Tak boleh yang pure kan. Boleh, kita pun cuba ni yang nak pump air tu. Tapi dia selalu kotor kan. Air, pasang kan. Memang kotor dia, kita kan pada hujan. Kita tak boleh singkat dia makin kotor, tak lah. Tengok tadi penerangan tentang biologi molekul diberikan free oleh nelayan kepada nelayan. Jadi maknanya UTM dah transfer ilmu tersebut, teknologi ini kepada nelayan. Jadi mereka akan ajar sama mereka bagaimana cara menggunakan teknologi ini, kenapa kepentingan teknologi ini kepada industri kerang-kerangan dan sebagainya. Tengok sana jom. Kalau kita tengok peserta-peserta yang hadir hari ini ialah daripada nelayan yang pengkalan lain, pengkalan Pulau Sebatang sebelah dengan Air Baloi, dan juga golongan muda, juga golongan muda daripada pengkalan Air Baloi sendiri dan pengkalan-pengkalan sekitar. Jadi mereka datang untuk belajar tentang teknologi molaskio yang UTM dah hasilkan, UTM dah transfer knowledge kepada komuniti dan dah dipasang di pengkalan Air Baloi. Kami dapat dua, kita dapat dua.